Halo guys, balik lagi di channel V Garage. Kali ini kita kedatangan paket baru datang tadi. Ini mau saya compare rencananya sama ini. Kalau nggak salah kemarin aku nyebutnya Mini GT gitu ya. Kalau iya maaf ya. Soalnya ini bukan Mini GT. Oke, ini dia paketnya. Kalau Anda berminat, ini ya. Ini nama Tokopedia-nya. Bunker Hot Wheels. Oke. Tuh. Dari Depok. Oke, langsung unboxing aja. Dari atas. Crot. Dari bawah. Crot. Terus tekan tengahnya. Yep. Maaf ya, kurang tinggi settingan kameranya. Iya, dapat bubble gede. Wow, gede banget, kencang. Wow. Yuk, dapat dua. Oke, isinya ini isinya. Iya. Yeah. Langsung aja dibuka ya, buka. Ya, untungnya solasinya kayak gini ya. Bisa dipakai lagi ntar. Nah, kan gak seberapa lengket. Ya, sip. Ada lagi double. Satu lagi. Mantap kali. Aduh, sobek dong. Oke, dibuang dulu sampahnya. Jaga kebersihan ya. Yeah. Apa ini? Mereknya Inno. Inno 64. Ya. Ntar ada deketin dulu. Tuh. Oke ya, langsung dibuka ya. Biar nggak penasaran. Bedanya ya, ini bisa dicopot ternyata. Kirain ada sertifikatnya juga kayak Tarmac kemarin ya, ternyata enggak tuh. Ini Inno Models, produk by Innovative Center. Not for children under 14 years. Nggak boleh buat anak-anak di bawah 14 tahun ya. Soalnya ada barang-barang kecil, takutnya ntar tersedak. Oke, langsung dibuka aja. Wow. Keren bos. Tuh. Oke. Bentar, kita buka dulu. Yang Inno. Yang Tarmac. Tuh. Oke, bentar. Kita buka dulu.
Oke, ini ya, cara face to face ya. Tuh. Ini ada antenanya. Yang ini juga ada antenanya. Ya, cuma ada antenanya lebih detail ini ya. Daripada yang ini. Tuh. Dan masalah spoilernya. Oh, ini. Ini spoilernya kayak yang Indo ya, apa yang wagon yang di Indonesia. Spoilernya kayak gini. Kalau wagon yang dari luar negeri kayak gini. Tuh. Tuh ada lubang, kelihatan lubang. Kalau ini kan enggak tuh. Ini special rally art soalnya. Iya kayak sih. Gambarnya kamu fokus ya kan, rally art. Dan ini knalpotnya juga sama ya, plat nomornya juga sama, ini tulisannya di sini juga sama, Launcher Evolution. Ini segi detailnya sama aja sih ya. Ini di sampingnya ada liverynya gini. Ini polosan. Segi depannya tuh kan lebih detail yang ini. Tuh segi kerapatannya ini juga rapat yang ini. Tuh kan. Ya mungkin karena ini itu ya plastik ya. Jadi nggak bisa rapat gini. Tuh kalau ditekan rapat tuh. Tuh. Dan yang membedakan ininya splitternya. Yang ini polosan. Dan yang ini kayak gini. Ya. Aksen hitam. Ya sama persis. Gedenya sama. Bentar, nyari ini dulu. Oh, nggak ada kayaknya. Tuh. Panjangnya sama. Padahal kata orang-orang tuh Indo itu lebih kecil daripada ini. Tuh, sama aja kan. Dan yang bedain lagi nih, ini yang biasa. Launcher Evo yang biasa. Kalau yang special rally art kayak gini. Tuh. Ini kalau aslinya ini karbon ya. Ini. Dan ini masalah detail ininya. Tuh. Lebih detail ini. Tuh. Ya. Tuh cuma gini doang. Ya. Dari segi mikanya. Aduh. Kan. Ya kan kelihatan kan. Kalau yang ini lebih sipit ya matanya. Iya, lebih detail ino sih kalau menurutku. Tapi kalau gini kayaknya gedean yang ini. Oh iya. Belakangnya sama-sama diffusernya, cuma beda gini ya. Tuh. Yang ini lebih nonjol, ini enggak. Kalau masalah bannya, tuh. Agak seret yang depan. Yang belakang enak. Tuh. Ini refernya pakai itu ya, pakai baut. Sama dua-duanya juga. Oke, cukup sekian aja ya reviewnya. Ini tuh, kalau dilihat sekilas sih sama ya. Ada gedean ini. Sedikit paling
berapa mili gitu, 2 milian atau enggak 1 milian ya. Ini ya, garis 2 ini ya. Tuh. Segini. Ya. Kalau yang ini tuh. Hampir full. Oh, ya. Tuh kan lebih kecil kan, kelihatan kan. Oke, cukup sekian aja ya reviewnya. Seneng banget udah dapetin dua-duanya, kurang yang hitam ya. Kalau yang itu, yang ino ada yang hitam ada yang putih. Kalau ntar makin setauku cuma putih ini aja sih, belum tahu yang lainnya. Kalau ada yang tahu komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan tombol loncengnya, oke? Salam Backcaster Indonesia. Bye-bye.